Hai, nama saya Christina Suwardi. Hari ini saya akan membahas proyek Merchant Hype Station yang berlokasi di CBD Emerald Bintaro Jaya. Luas bangunan di sini kurang lebih 3.000 meter persegi dan terdiri dari 3 lantai, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dan hari ini yang pengen saya bahas itu adalah konsep-konsep sampai terjadinya sebuah food plaza yang ada di lantai 3 yang menjadi scope design CST. Sebenarnya kalau mau bicara tentang konsep yang ingin diterapkan di sini adalah inginnya lebih ke natural, eco-friendly, dan organik. Konsep-konsep ini harus menyatu dengan konsep dasar daripada merchant sendiri sih, karena begitu kita masuk ke bangunannya itu sendiri, kalau misalnya lantai 1, lantai 2 nya sudah misalnya organik, karena kan memang menjual produk-produk organik, healthy organic, healthy product. Nah, kemudian di lantai 3 harusnya konsep-konsepnya pun mendukung sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih kompak ya. Kalau kita masuk ke buildingnya atau pasar seger atau healthy market, organic market dari Merchant Hype Station. So, di depan saya udah ada layout yang ukurannya kurang lebih dari 800 meter persegi. Dan ini di lantai 3 yang memang kita akan layouting sehingga menjadi sebuah food plaza yang menarik. Inginnya memang food plaza ini berbeda hype-nya dengan food court biasa yang hanya kegiatannya makan, kemudian ada toko-toko, ada tempat duduk, sibuk dengan kegiatan makan. Tapi inginnya di food plaza ini memang lebih berbeda. Konsepnya itu lebih ke experience, lebih hype, lebih fun, tapi tetap penampilannya itu pengennya tuh lebih ke natural, organik, dan eco-friendly. Karena bangunannya sendiri itu skylight-nya itu cukup tinggi dan cukup banyak bukaannya sehingga lebih hemat energi. Karena itu pertama kali kita mau bikin food court ini, food plaza ini sudah didiskusikan daripada ownernya itu memang harus hemat energi karena bukan skylight yang lumayan besar dan tinggi sehingga sirkulasi udaranya itu bagus banget. Karena di food court itu kan nggak ingin pengap karena kalau banyak customer itu akan ramai sekali dan bau makan dan everything itu akan sangat compact di dalam lantai 3 ini sehingga harus diutamakan adalah sirkulasi udara dan juga flow. Nah, misalnya di lantai 3 ini saya bikinkan 5 konsep, yaitu ada glass house, ada mungkin seperti kayak recycle area, itu berhubungan dengan material-material yang recycle ya. Terus ada jungle area dan juga ada, karena di sini every weekend atau rencananya kayak mungkin hari Kamis atau Jumat itu ada festival music. So di sini pasti ada stage, jadi bakal ada performance area. Dan juga ada satu kegiatan lagi yang cukup menarik, yaitu co-working area. Dan karena co-working sehingga bagus juga kalau misalnya adanya di paling ujung. Nanti saya tunjukkan satu persatu planning-planningnya dari CST. Ini berikut adalah ketika kita naik dari lantai 2 menuju lantai 3, di sini kita bisa lihat ada sebuah area yang ingin saya namakan atau ingin saya jadikan realitanya itu sebagai glass house area. Ini kurang lebih 5x20. Kemudian di sini juga ada satu area yang saya pengen bikin menjadi jungle area. Kemudian kita naik ke sini ada performance karena di sini ada stage, kemudian di sini ada circle recycle area, dan yang satu lagi yang terakhir di paling pojok ini co-working. So, masing-masing dari konsep ini kepengennya memang lebih punya delivery message sendiri. Jadi nggak seperti satu konsep yang menyeluruh dalam satu lantai. Misalnya kalau kita ke food court lain, mungkin kan itu ya yang kita lihat itu hanya toko-toko makanan, brandnya apa. Sehingga kita nggak terlalu fokus tempat kita duduk itu enak apa enggak. Terus kita
kepengen hangout di situ apa enggak, apa ke situ cuma makan terus pulang. Tapi di sini kan yang kita pengen ciptakan itu adalah ketika kita beraktivitas makan, di sini tuh banyak banget konsep yang kita bisa pilih. Misalnya kita kepengen makan di yang konsep glass house, di mana mungkin lebih apa. Kemudian kalau kita pengen coba kita duduk di area co-working area, pengen belajar, pengen kerja, sehingga nuansanya itu mungkin ganti-ganti ya ketika setiap kali kita datang ke Food Plaza ini, experience kita makan akan berbeda-beda. Sebenarnya itu yang ingin dihadirkan CST untuk Food Plaza di lantai 3 ini, untuk Merchant Hype Station. Nah, kalau misalnya kita mau bahas tentang flow daripada lantai 3 ini, kita bisa lihat misalnya di setiap daripada area makan itu, penting banget itu hubungan sirkulasi antara area makan dengan toko-toko atau kedai, mereka namakan itu kedai di lantai 3. Jadi sirkulasi pergerakan dan flow gerak itu harus enak, sehingga maka dari itu yang setiap daripada area konsep ini flow-nya itu kanan kirinya pasti bisa enak gitu lah, nyaman flow-nya, sehingga tuh walaupun antara satu meja dengan meja lain itu sempit, tapi paling tidak itu kita selalu bisa move around. Dan yang paling penting adalah mungkin dari tempat belanja dan area makan itu minimal harus 100 sampai 120 cm. Sehingga kalau dua orang lewat dengan bawa baki itu akan lebih enak ya. Itu tidak terlalu besar, cuman minimal harus seperti itu. Karena kita lihat juga dari kapasitas layout itu memang tidak memungkinkan terlalu lega, tapi kita berusaha menciptakan pada saat kita di area makan itu akan lebih nyaman. Pada saat udah duduk di sofa atau di meja, terus di pengennya sih ada beberapa tipe ya, misalnya kita ada meja yang proper dengan sofa, terus ada meja yang bulat dengan dua seperti dealing table, terus ada communal seating dengan meja yang panjang, ada juga table high table, jadi lebih ketinggi seperti bar. Pengennya sih itu taruhnya di performing area ya, yang dekat dengan stage. Jadi ketika kita dengerin musik, kita bisa sambil snacking aja. You don't have to duduk gitu kan. Okay. Nah, kalau bisa kita lihat ketika kita kesini. Nah, ini ada jungle area. Yang dimana kepengennya itu memang menghadirkan banyak greenery. Pohon-pohon artificial ataupun yang asli tidak apa-apa, karena memang ingin menghadirkan kehijauan aja, karena di situ bukaannya cukup besar sehingga mungkin terik, jadi ada bagusnya kan greenery itu memang lebih banyak sehingga kita juga lebih betah, nggak terlalu silau. Dan kalau untuk yang di depan stage itu kita pengen menciptakan memang duduknya itu lebih melengkung seperti yang kita lihat di layout itu, lebih mengarah ke stage seperti ini. Nah, jadi dia ada beberapa lapis ya, lapisan 1, lapisan 2, dan juga dikelilingi beberapa moving table. Dan juga ini ada lagi di sebelah sini, kepengennya sih nanti yang lebih high table ya, jadi nggak bosen, sehingga lebih bisa viewing ke arah stage itu tanpa lebih bagus lah view-nya, karena duduknya lebih tinggi, karena dia adanya di belakang sehingga tidak ketutup, tidak keblok view-nya. Dan yang menarik di merchant ini adalah kita ada co-working concept. Itu yang menarik sih, karena seperti misalnya kita ke food court pada umumnya, kalau kita makan sambil bekerja ataupun kita datang hanya untuk makan, feel-nya akan sama ya, tapi di sini CST pengen menciptakan memang beda-beda. Jadi every time you come here it will be different, dengan feel yang berbeda juga. Sehingga rasanya enak nih makan di Food Plaza di Merchant. Nah, itu yang seorang desainer itu pengen nyampein ke customer bahwa this is a very different concept dari one to another Food Plaza. Nggak pengen disebut dengan food court ya, karena not only food court, tapi
sebuah experiencing eating yang memang punya feel berbeda sehingga di sini sangat menarik. Kemudian untuk aplikasi sama buildingnya mungkin kita akan bikin di video part 2. Dan don't forget to follow my Instagram di kristinasuardi.tutorials. Dan juga don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.